Nabi Muhammad. Wah, Rasulullah sallallahu alaihi. Bismillah, kita mulai lah. Kita mulai lagi. Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Al-mukarramun, para habaib, bil khusus habibun al-kiram Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud min Probolinggo, Jawa Timur. Waidan khususan yang enggak asing lagi bagi kita, Kalhana Bota Tamparan, Habib Toba yang akrab di mana-mana, terkenal beliau dengan panggilan kunyah Habib Tampar. Waduh tuh ya, baru dengar aja udah takutan orangnya. Anggota Dewan Kota Banjarbaru Habib Ahmad, para habaib yang lain, para ustadz, para ustazah, ada juga barangkali masyarakat dan yang kita sama banggakan, kita cintai, anak-anakku sekalian, para santri, putra dan putri yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini menjelang beberapa hari Idul Adha, kita alhamdulillah kebagian waktu di mana Habib Abdul Qadir ini dalam tur beliau untuk dakwah bisa menyempatkan di tempat kita yang sangat sederhana ini, Pondok Pesantren Darul Ilim. Mudah-mudahan dan kehadiran para habaib, insyaallah Allah senantiasa menurunkan rahmatnya, barokahnya kepada kita semua. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kudwah kita, baginda Rasulullah SAW, pada keluarga beliau,
para sahabat pengikut beliau miyumina hadza ila yaumil qiyamah. Malam ini sekali lagi kita sangat berbahagia karena hadir di tengah-tengah kita para habaib. Ini dari dulu pondok ini alhamdulillah sejak merangkak ibarat bayi tahun 80-an, 90-an tidak henti-hentinya hampir setiap sebulan, bahkan sering para habaib baik di dalam negeri maupun luar negeri khususnya dari Tarim banyak yang berkunjung ke tempat ini, dan kita yakini bahwa dengan kehadiran para habaib dan para ulama alhamdulillah pondok kita step by step pelan-pelan sampai saat ini alhamdulillah telah kita bisa lihat yang dulu sederhana bangunannya, kemudian murid-muridnya yang dulu 100 lebih sedikit alhamdulillah sekarang atas izin Allah sekarang yang diasuh dididik di tempat ini kurang lebih 2.500 santri putra dan putri. Ini tentu tidak lepas daripada doa para habaib dan para ulama yang setiap berkunjung di tempat ini, kita mohonkan untuk doa-doa mereka. Saya tidak memperpanjang lebar sambutan, ini pengantar saja karena kita mengharapkan tausiah dari Al Habib Abdul Qadir bin Zaid bin Abud, kemudian ya untuk merubah suasana kita mintakan juga ya dari Habib yang tidak asing lagi bagi kita. Saya enggak menyempat menyebut, pasti semua sudah maklum. Pokoknya kalau buat tamparan itulah dia. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua para ulama, para habaib dan juga anggota dewan kita yang hadir malam ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadiq wal majdi wal wafa. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sadatina lalawiyin, para habaib, para syaraib, wabil khusus pimpinan pondok pesantren, pondok pesantren, pondok lain, Habib, pondok pesantren, apa Habib? Darul Ilim. Masya Allah, sini ada muka pesantren baru hanyar, Darul Ilim di daerah Keraksan, Probolinggo, sebelahnya Liang Anggang. Jangan tahu tampar nih. Ngolo-olo nih. Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud. Masya Allah, kita doakan matahan Allah bitulli hayati. Mudah Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau lu lihat perjalanan dakwah beliau ini, Masya Allah. Semalam beliau tulak ke Malaysia. Baitu ke Madura. Dari Madura ke sini. Dari sini ke sana. Masya Allah. Ada ulun semalam bulan Rajab ke Sampit, dari Sampit ke Pontianak, dari Pontianak ke Pakalambun, Sampit Pontianak Pakalambun, hutang salah terbalik, Sampit Pakalambun Pontianak, ya kah penjara sakit, hutang petimbun, bini beranak, aja tertawa, ada mau kah itu, ya kah, salah luar biasa sedih nih pak.
Masya Allah. Makanya pian punya melihat di HP-HP, di YouTube. Nah, Naam Galbi Ma'ak, ya Sidin nih beliau. Masya Allah, kita doakan Sidin mudah-mudahan ya kayak itu bang dah. Dan pimpinan pondok pesantren ini, pondok pesantren keliling. Alam dan tertawa bapak Allah. Al Habib Ahmad Al Habsyi. Masya Allah, hah? Eh tahu eh? Oh, daripada benar aja. Al Habib Ahmad bin Agil dari ya dari mana-mana lah. Ya kan? Dan Al Habib Syarif bin Abdul Ghadir Al Haddar, keponakan ulun Al Habib Helmi ada masya Allah. Al Habib Mustafa bin Salih Al Haddar ulun seorang. Ya kan? Dan para guru-guru agama, para kiai, para ustaz, pimpinan pondok pesantren Darul Ilmi Liang Anggang, Landasan Ulin, Kalimantan Timur. Hanya terserah ulun, nemek ulun juga. Guru kita, guru Dr. Andes Kiai Haji Imron Mahmud, ya kan? Iya ya. SH Salawar Handap. Enak pakai aja guru lah. Guru ketulahan juga nih. Ada boleh itu. Guru, nih guru juga apa dua nih? Guru apa? Guru topik buat tang apa guru? Endang bengkel kah? Guru nih buat tang ke majelis bapak, ya kan? Dan guru-guru yang lainnya tuh nanti ujung tenang ngangang aja. Tasbih di tangan aja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Melihat pembinaan bungas, umailah, 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 umailah. Kada bagaya aja guru lah. Tampang nih. Dan guru-guru yang lainnya segenap pengajar daripada pondok pesantren Darul Ilmi, hadirin wal hadirat, yang lelakian yang ulun hormati, yang bebinian yang ulun cintai. Malam lagi. Umak. Kada boleh nang kaya itu. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, di saat-saat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia yang sangat besar buat kita seberataan. Ya kan? Menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mahaur aja nih. Menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa aja beliau? Ya kan? Nih dengarkan. Apa aja Sidin? Man lam yatlubil ilma. Man lam yatlubil ilma. Siapa orang nang kada mau mengaji, nang kada mau belajar. Ya kan? Sekolah guring aja. Di pondok guring aja. Ya kan? Han ditakoni bulik ke rumah, berapa tahun mondok? 7 tahun. Gawiannya napa guring. 7 tahun bungol kada apa-apa napa-napa. Bapak. Ya. Ya, kada mau mengaji. Ya, malam yatlubil ilma. Ya, siapa orang nang kada mau ngaji, nang kada mau belajar, nang kada mau duduk di majelis taklim, kaifa tad'u nafsihi ila mukarratin? Kayak apa jiwanya itu hendak membawa orang berbuat baik, sedangkan dirinya mengaji kada, belajar kada, ungul kada tahu napa-napa. Kayak apa jiwanya, perbuatannya, akhlaknya hendak membawa orang berbuat baik, sedangkan dirinya itu kada bujur. Ya kan? Makanya kenapa Beb sangat beruntung, ya kan? Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa duduk, belajar, mencari ilmu ini luar biasa, Pak. Ya kan? Dengarkan. Pinangangangang nih. Dengarkan. Sangat beruntung, bujuran, bangga kita, luar biasa. Nah, makanya sering ulun katakan kenapa Beb pada nyaman pada jadi guru nih. Kadang-kadang mendidik anak seorang kita betul buntal. Anak orang nang bungul-bungul datang ke pondok. 3 tahun 4 tahun sekolah keluar alhamdulillah pintar dah nang bungul pulang datang ke pondok. Jadi guru ini tuyukannya nang bungul-bungul. Wah, mudahan jadi orang alim beratan. Amin. Ya, kerja kerasnya, usahanya tuh luar biasa. Kada gampang. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Wa man akramahum faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Hormati ulama, sayangi ulama, cintai ulama, fa innahum, karena mereka itu pewaris para nabi. Wa man akramahum, siapa yang memuliakan mereka berarti hakikatnya sama dengan memuliakan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Waman akramani faqad akramallah, siapa orang yang memuliakan aku kata Rasulullah, berarti sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh perjuangannya. Ada kita nih kadang-kadang punya ada perlunya aja datang. Ya kan, punya ada perlunya datang kepada guru. Ya kok, jujur kah? Datang kepada guru, datang kepada ustaz minta banyu. Guru minta banyu, ustaz minta banyu. Nggih, ya. Ada nembok anak ke rumah kena. Bib, tidak boleh kum, bib. Sudah, minta anak, bib. Minta banyu, bib lah. Nih, buat anak, minta banyu. Nggih, kenapa? Anak lu nih, bib. Bungul-bungul orang aja. Anaknya di mana hanya bungul? Ada boleh kayak itu, kita nih. Punya anaknya bungul lah, banyak tambuk. Kan boleh. Ya kan? Doakan anak senang bagus, senang baik-baik. Sebagaimana doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahkan Sayyidina Ali dan putrinya Fatimah Zahra, Allahumma akhrij minhuma katsira thayyib. Ya kan? Keluarkan daripada keduanya Sayyidina Ali dan putriku Fatimah Zahra turunan anak-anak yang saleh. Itu berkat doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke rumah minta banyu. Ulun tiup akan sudah bebusaan mentung meniup. Han dak guru dak. Han, ya kak, lu doakan banyak sudah mudahan jadi anak soleh, mudahan jadi orang alim, mudahan jadi Allah, afuh jalan. Nah, usapkan muka anak pian, mudahan biar anak pian pintar enggak, pepe, pulik, amplopi, alhamdulillah, buat di kantong, orang nggak pulik, kalau lihati, isinya berapa? 5.000. Bungul bener, mungkinnya ya bungul anaknya, kenapa pepe? Ya kedikitan memberi, coba jaga banyak. Kadang ini kisah aja lah, tapi bujuran. Hah, tak. Ya kak, kada gampang-gampang. Nabi berjuang untuk umatnya. Rasulullah berjuang untuk umatnya. Daripada sayangnya Nabi kepada kita, apa aja beliau? Mamin saukatin yusaku biha ummati illa wa ajitu alamaha. Tidak ada satu duri pun kata Rasulullah yang menembus kulit umatku kata Nabi Muhammad terkecuali akulah yang merasakan sakitnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa beb? Untuk meraih ridhonya Allah, untuk meraih syafaat Nabi itu kada gampang. Untuk meraih ridhonya guru itu kada gampang. Kada. Bukan cuma belajar, kita rajin, mahapal, rajin begini. Kada. Tanpa diiringi dengan bakhidmat, kada kawa. Kada kawa. Tuh di Hadramut, di Yaman. Ada ngarannya Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Ainul Tarim. Luar biasa. Takun ini, Habib. Sudin, muridnya Habib Umar bin Hafid.
rajin, mahapal rajin begini, kada tanpa diiringi dengan bakhidmat, kada kawa. Kada kawa. Tuh di Hadramut, Ya. Kitab Bidayatul Hidayah itu adalah kitab yang ringkas, padat. Jadi Bidayatul Hidayah itu adalah kitab dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu isinya Bidayatul Hidayah. Nah, di situ Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali ini ulama yang dibukakan oleh Allah ilmunya bisa mengetahui sifat segala lapisan. Makanya Imam Ghazali ini ulama yang dibenci oleh ulama dunia. Amun ada ulama yang cinta dunia benci lawan Imam Ghazali. Karena di kitab Ihya Ulumuddin kada ada orang benar di situ. Siapakah kamu salah? Siapakah kamu diberitahu kesalahan kamu? Diberitahu penyakit kamu yang sangat detail oleh Imam Ghazali. Makanya kada ada yang suka lawan Imam kitab Imam Ghazali Ihya. Makanya para habaib di Tarim, Al Habib Abdullah Al Idrus Sultanul Malak dulu, Habib Abdullah Al Idrus bin Abu Bakar As-Sakran, ketika Ihya Ulumuddin datang ke kota Tarim, ditabu dengan genderang, dengan terbang. Kenapa? Seperti apa namanya? Seperti hari raya untuk menyambut datangnya kitab Ihya Ulumuddin. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah mengatakan, apa katanya? Kata Al-Imam Al-Ghazali, siapa santri yang ingin mencari ilmu, maka lihatlah niatmu. Kata Imam Ghazali, aku karang satu kitab, namanya Bidayatul Hidayah. Lihat nanti kamu, gimana kamu menghadapi kitab Bidayatul Hidayah. Jika kamu seorang santri, membaca kitab ini, merasa berat, merasa malas melakukan, ketahuilah bahwasanya kamu mencari ilmu, tujuannya adalah kamu didorong oleh setan untuk menjadi ulama usu. Han, hanyar baca kitab ditampeleng, ditampak lawan Imam Ghazali. Sampai kata Imam Ghazali, siapa seorang guru yang menerima santri untuk niatnya mencari dunia, mondok, kenapa mondok? Enak jadi kiai, dihormat orang, dicium tangan, mobil kesana kesini. Makanya saya nyari pondok, nyari ilmu. Kata Imam Ghazali, siapa orang masuk ke tempat ilmu untuk mencari dunia, untuk mencari hebat, supaya ditoleh oleh orang, supaya dimuliakan oleh orang, maka ini ketahuilah, kamu mencari ilmu bukan untuk apa, melainkan menghancurkan agamamu sendiri. Dan seorang guru yang mengajarkan santri yang memiliki niat yang jelek seperti ini, ketahuilah maka gurumu adalah seperti seseorang yang memberikan pedang kepada perampok. Ada perampok dikasih pedang, semakin jadi. Makanya orang dulu itu kalau mau nyari ilmu dites dulu. Guru, saya mau nyantri. Bujur. Iya guru. Sungguhan. Sungguh. Kamu muka bebinian, pulang. Gak diterima. Guru dulu itu santrinya cuma sedikit, 3, 2, 4, 5, 2, 1, nggak beribu gini. Sampai ada satu seorang guru didatangi, "Gol ya Syekh, aku ingin menjadi santrimu." "Sungguh?" "Iya, berat jadi santriku. Aku nggak mau ngajar orang sembarangan. Kalau aku ngajar kepada orang yang nggak betul, dia perampok. Dia gunakan ilmunya untuk mencari harta, mencari pujian orang, mencari supaya dia ini semua orang noleh, semua orang tepuk tangan, semua orang mengajukan jempol. Itu adalah perampok agama. Enggak mau. Kamu harus saya tes dulu." "Siap, guru." "Kamu sekarang lari ke bukit, ke gunung, dari atas gunung loncat." Jersi santri, gila ini guru nih. Bunuh diri haram. Enggak jadi mondok, pulang. Enggak mau. Datang satu lagi, "Guru, mau apa?" "Saya mau nyari ilmu." "Berat." "Siap seberat apapun guru." "Naik ke gunung, loncat." Kata si santri, "Mana ada guru membunuh santri, enggak mungkin. Dia punya ilmu. Paling ini cuman membuat
orang takut aja, nakut-nakuti aja. Naik, naik ke atas gunung, telepon gurunya. Oh, kenal HP-nya. Halo guru, ah, loncat. Loncat kemana guru? Ke bawah. Bujurlah guru, bujur. Loncat. Guru, mati nih guru ayahnya. Loncat. Guru, ulun sekali bebini lah. Loncat. Bujur guru, loncat. Kada jadi guru ayah. Assalamualaikum, batal. Kada jadi. Datang lagi santri. Guru, aku siap apapun untuk menjadi santrimu. Bujur, bujur. Naik ke atas gunung, loncat ke bawah. Siap. Enggak mungkin. Nanti kalau ya aku loncat. Cukup paling segitu guru. Mana ada boleh membunuh orang? Enggak mungkin di Islam. Loncat. Siap guru. Ulun loncatlah. Loncat. Bujur-bujur nah, loncat. Guru, bujur loncat dulu. Umahe loncat. Guru, ulun loncat nah. Loncat. Ya Allah. Guru, kada dosa lebihan. Loncat. Ayo. Tapi kada berbunyi kayak itu, Bang. Nyampe ke bawah, ketika nyampe ke bawah, subhanallah. Apa? Loh, alhamdulillah selamat. Datang ke gurunya. Saya tambah yakin. Guru, saya sudah loncat. Sudah. Loncat. Sudah. Alhamdulillah. Saya mau tanya. Kamu loncat, mata kamu buka, apa kamu tutup? Ulun tutup, guru, ya takut. Naik lagi, loncat lagi. Guru, yang susah bukan loncatnya, naiknya. Kalau enggak, lo gue end. Ayo, ha, naik lagi. Guru, loncat, loncat, buka matanya. Nyampe di bawah diterima sama tangan gurunya. Oh guru, alhamdulillah ditolong. Mana mungkin aku membunuhmu. Alhamdulillah sudah lulus guru. Kurang dua syarat. Ya Allah. Tapi enggak guru. Mulai sekarang apapun perintahmu guru, saya yakin loncat aja ditolong. Sungguh, sungguh kedua lebih berat. Apa? Ikam bulik ke rumah. Ya, di rumah Ikam, ibu Ikam lagi guring. Iya guru, guru malam Jumat wah ini. Terus, ya waktunya hada wahada hada hadaan. Takut ibu ulun lagi bahada hada nah, kayak apa kena? Nang tidur lawan ibu Ikam, potong kepalanya buat Allah, abahku, cepat guru, abahku guru. Ambil kepalanya bawa ke sini. Ya Allah. Mungkin loncat aja lagi guru. Enggak. Nang guring lawan ibu Ikam tuh ambil kepalanya ke sini. Ya Allah. Maafkan diriku ayahku. Mambil pedang. Demi nyari ilmu ini. Masuk pelan-pelan malam Jumat. Waktunya ha? Hada wa ha? Hada-hadaan. Ini bahasa paling halus sudah hada-hadaan ini nah. Kadang-kadang emang paham nih. Belum tahu bahada bang. Oke namun sudah bahada. Namun yang ini sudah berisi hada-hada sudah. Akhirnya masuk ke kamar. Han. Dilihat. Dilihat. Mah. Ibunya lagi bahada. Lawan si bapak. Apa tuh Habib hada? Tidak tahu juga aku. Nah penting hada itu bang dah. Masuk dimatikan lampu, dipotong kepala. Duk! Wah, teriak. Enggak tahu siapa yang bunuh ini. Diambil kepalanya, dimasuk, dibawa lari. Dia merasa menyesal. Allah maafkan aku membunuh ayahku ya Allah. Akhirnya ketika nyampe di wadah gurunya, guru sudah cukup dua aja guru lah. Mati ayahku nah. Buka. Enggak tega guru, pian aja kan yang buka. Buka. Enggak guru. Buka. Lo guen. Enggak kak, jangan guru. Dibuka, ketika dibuka kepalanya apa?
bukan kepala ayahnya, kepala tetangganya. Jersi anak, ya Allah, jangan tahu tetanggaku tadi bukan ininya aja, sosisnya kan aku ketok-ketok guru tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Penonton kecewa. Coba-coba nang bebinian mic-nya dimatiin dulu, ini ceritanya anu nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kayak apa terus lah ini? Ya Allah guru, kenapa bian kenapa pada jaga tadi? Sudah. Nang terakhir. Siap guru sekarang dah, yakin aku. Yakin. Loncat geng ditolong, bunuh orang geng, orang itu adalah orang yang zina menzinai ibuku. Sekarang apapun perintah ke langit geng, siap. Jar gurunya ada satu, gampang. Berat yang ini. Siap guru, tidak ada keraguan di dalam hatiku untuk melaksanakan perintahmu. Tapi kada ada itunya, kisahnya kada ada, hahaha itu kada ada. Akhirnya, ayo, apa? Kamu pergi ke kota Aden. Di kota Aden di situ ada Habib. Siapa? Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. Datangi Habib Abu Bakar Al-Adni, kamu bacakan ayat. Han? Cuman baca ayat aja? Ya, bacakan ayat dari jauh. Ayat apa guru? Bacakan ayat, la tamshi wa la tamshi fil ardi marahan innaka lan takhliqal arda wa lan yablughal jibala tula. Ini hadisnya apa, ayatnya orang yang sombong. Padahal lawan Habib, Habib tu amun apanya membacara lawan kuda-kudanya 1000 kuda, lawan umatnya banyak. Padahal Habib jangan sombong-sombong, ikam kada bisa menembus bumi dan menembus langit kada kawa. Padahal guru kada ada nang lain lah, kada ada. Ya Allah. Habib guru ayo ha, mun kada ndak lo gue en, ayo ha, berangkat ke kota Aden sembunyi dari jauh di pohon kurma, dari jauh dibaca ayat, ya Habib wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhliqal. Habib yang dari jauh jarak 1 kilo menoleh. Habib, mangol, siapa yang mengatakan? Ditunjuk sama si Habib, subhanallah. Kalau bahasa sekarang mungkin kayak keluar laser. Ketika hampir mengenai si anak, si santri ini, tangan gurunya datang, diterima oleh tangan gurunya sampai tangan gurunya lubang. Kemudian gurunya mengatakan, ya Habib, galfid dunia, galfid dunia, katakan di dunia saja, di dunia saja. Kata si ikam kah guru? Iya Habib, ngetes santri, ikam ulang, ayo ha, fid dunia. Akhirnya tangan gurunya lubang. Kalau seandainya Habib itu tidak mengatakan, enggak mengatakan di dunia, di dunia akhirat tangannya akan lubang. Sehingga kemudian, ayo kamu sekarang lulus. Aduh santri, nyari santri satu tangan aku lubang. Kata santri, pian juga guru ay. Ini orang dulu untuk mencari ilmu sulit. Kalau enggak mengamalkan enggak bisa. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, Allahumma shalli Muhammad. Syekh Abu Bakar bin Salim itu punya guru namanya Syekh Ma'ruf Bajamal kalau enggak salah namanya. Baca kitab, Allahumma shalli Muhammad. Ngaji kitab Risalatul Gusyairiyah, banyak kitab ini di toko-toko. Ini Syekh Ma'ruf Bajamal kalau enggak salah, Syekh Ma'ruf Bajamal mengatakan bahasanya, aku tidak akan membaca kitab ini kecuali kepada santri yang mau mengamalkan isi kitab. Dilihat, guru mau ngaji. Bukan kamu, bukan kamu, bukan kamu. Sampai Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim datang. Kemudian tanya, Gal, siapa namamu? Abu Bakar bin Salim. Dilihat dari wajahnya itu, ada wajah kesungguhan, sidik. Wajah yang jujur. Sini, ngaji. Tapi dengan syarat. Apa yang kita baca di sini, harus kamu siap ngamalkan. Kalau enggak bisa. Siap guru, baca. Babul ikhlas, belajar ikhlas. Bab tentang takwa, berusaha bertakwa. Sampai ke bab berapa gitu, menerangkan bab jawazul karomatil aulia, bab diperbolehkannya seorang wali mengeluarkan karomah.
Kata gurunya, ayo, ini bab keramat, karena ini kita sudah niat mengamalkan, tutup pintu, kata gurunya. Gurunya ngambil kurma, kurma diambil sama gurunya, ketika habis dimakan, sisa bijinya dilempar, dus, dilempar ke bumi, langsung, apa jadi kurma, langsung berbuah. Kata gurunya, ini adalah karomah dari Allah. Kamu sudah janji mengamalkan, ayo kamu ngamalkan. Apa saya guru? Enggak tahu. Kalau enggak ngamalkan kamu gagal. Ambil pohon kurmanya itu sama Syekh Abu Bakar bin Salim dimakan, biji kurmanya diambil, dibawa ke Jabiyah. Kalau dulu itu bukan kamar mandinya, bukan di atas, di bawah gitu. Kayak seperti di bawah tanah gitu. Kamar mandinya namanya Jabiyah. Pasti ada 4, 2 dingin, 2 panas. Biasanya seperti itu. Atau kadang 4 panas, 4 dingin seperti itu. Falhasil namanya Jabiyah. Ketika itu diambil habis dimakan, langsung dilemparkan ke Jabiyah oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, langsung bijinya kurma itu langsung jadi ikan. Kata gurunya, kamu lulus menjadi santriku. Coba diterapkan mulai besok, guru. Insya Allah pulang semua santrinya. Tapi rahmatnya guru di akhir zaman, sejelek apapun kamu, sejelek apapun niat kamu, tetap mereka berusaha sebaik-baiknya untuk menerima mencari ilmu. Karena para habaib mengatakan utlubul ilma walau li ghairillah. Carilah ilmu walaupun bukan karena Allah, kamu enggak ikhlas, yang penting nyari ilmu dulu. Di tengah jalan gurumu yang akan mengajarimu membenarkan niatmu untuk karena Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, apa terus ke cukup ini? Hah? Yang kedua, kata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, kalau mau mencari ilmu, niat. Ya, niat. Jangan masuk kepada sesuatu kecuali niat. Niatnya perbaiki. Yang kedua, an yandur ila thamar wan natija. Kalau mau mencari ilmu, baca kitab tuh lihat dulu. Aku baca kitab ini, hasilnya apa, buahnya apa? Kadang ada orang enggak semua kitab dibaca. Jangan. Ilmu enggak ada di kitab. Ilmu enggak ada di kitab. Al-Qur'an enggak turun kitab dari Al-Qur'an gini. Langsung dari apa, dari langit enggak turun Al-Qur'an begitu dengan kitab. Nazala ala qalbi sayyidina Muhammad. Al-Qur'an turun di hati Nabi, kemudian di hati sahabat, tabi'i 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 tabi'in sampai kepada para guru-guru kita. Jadi siapa orang yang mau mencari ilmu yang murni adalah ambil dari guru. Habib Salim Syatiri kalau enggak salah mengatakan bahasanya, satu ilmu yang kamu ambil dari guru, lisan guru, lebih baik daripada 100 atau 1000 ilmu yang kamu dapatkan faedah dari sebuah kitab. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, makanya lalu gimana, Beb? Kita ini nyari ilmu, apa yang harus kita lakukan? Dengarkan. Kalau pengin nyari ilmu ada 4 poin penting yang harus dilakukan. Untuk santri ada berapa? Perlu berapa? 4. Apa yang pertama? An-niyah. Niat. Niat diperbaiki, ya. Niatnya diperbaiki. Saya enggak bisa niat, Beb. Gimana cara niatnya? Gampang niat itu. Niat itu, kata Imam Junaid al-Baghdadi, satu niat kamu munculkan di hati kamu, Allah siapkan 70 pintu hidayah untuk menghadap kamu. Satu niat kamu buka, 70 pintu hidayah sudah siap. Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar. Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar pernah mengatakan bahasanya, bin niya salihah yan fatih babil maglut. Bila gaidin wala guyut, wala hadin wala hudud, wa narqa maraki ahli su'ud arruka isujud al-mufina bil uhud. Dengan niat, satu niat aja, terbuka sebuah pintu yang terkunci. Pintu yang tidak bisa dibuka dengan amal, dengan mujahadah, terkadang hanya bisa dibuka dengan satu niat, terbuka sebuah pintu tanpa batas, tanpa halangan, kita bisa naik ke derajat orang-orang ar-ruka'i sujud, yang ahli ibadah, yang ahli sujud, al-mufina bil uhud, mereka yang memenuhi daripada perintah-perintah Allah, kita bisa sampai ke derajat mereka orang soleh, cukup dengan niat kita, bukan dengan amal kita. Makanya, kalau kita hendak melakukan sesuatu, apa? Niat perbaiki. Mau mencari ilmu, Habib, gimana niatnya? Ya Allah, saya niat mencari ilmu sebagaimana guru saya mencari ilmu. Ya Allah, saya mau makan, saya niat makan sebagaimana guru saya makan. Mau tidur, niat. Makanya
Naumul alim khairun min ibadah. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih afdol daripada orang bungol beribadah. Bodoh beribadah kalah. Loh kok bisa, Beb? Ini beribadah, ini tidur. Dia beribadah tapi enggak tahu ilmunya. Ini enggak bisa. Syarat wudunya salah. Allahu Akbar. Tiga kali gerakan batal sudah. Bodoh beribadah. Tapi kalau orang alim tidurnya ibadah. Coba jangan rame yang kecil-kecil ini. Coba. Kena Habib cium lah. Jangan rame lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Diteruskan ya. Dengarkan. Habib Umar pernah mengatakan, man amila bi adabin naum sara naumuhu yaqadha. Siapa orang yang mengamalkan tata cara tidur dengan sunnah Nabi, maka tidurnya pun dihitung sedang beribadah. Wa man dayya'a adabil yaqadha sara yaqadatuhu nauman. Siapa orang yang bangun enggak punya sopan santun, enggak ngamalkan sunnah Nabi, bangunnya pun enggak ada nilai ibadah, seperti orang tidur. Gimana orang tidur? Ya enggak melakukan dosa, ya enggak melakukan ibadah. Tapi kalau orang tidur pakai adab, ambil wudu, menghadap ke kiblat, membaca doa, maka apa? Maka sara naumuhu yaqadha. Tidurnya seperti orang yang sedang bangun dan beribadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Yang kedua, apa yang harus dilakukan santri? Yaitu adalah as-sabr. Harus sabar. Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang ketiga, apa yang harus dipegang oleh seorang yaitu ada al-jid.
Sungguh-sungguh. Coba dibawa keluar aja dulu biar enggak ramai. Aljid, sungguh-sungguh. Orang nyari apa namanya? Orang nyari ilmu tuh enggak bisa diambil seenaknya. Mau masuk masuk, mau libur libur, mau ini enggak bisa. Faham ya? Biljid. Apa jid itu? Adanya semangat dan kejujuran. Jujur di dalam hati ketika mencari ilmu. Dan himmah, semangat. Makanya dikatakan himmatur rijal tuhaddibul jibal. Semangatnya seorang lelaki mampu menghancurkan daripada gunung. Himmah ini dikatakan bahasanya himmah, semangat, wasidik, jujur. Artinya jujur itu sungguh-sungguh dia. Semangat dan jujur untuk menghadapi sesuatu. Saiful murid. Asidik, saiful murid. Jujur adalah pedang seorang santri. Ma wada'ahu ala syai'in la gata'ah. Tidaklah diletakkan kepada sesuatu apapun kecuali akan membelahnya. Jadi kalau seorang santri punya jujur dan semangat, apapun yang enggak bisa jadi bisa. Dulu ada cerita. Ada seorang raja memiliki anak cantik. Apa jar orang sini? Bungas lah. Buas ke bungas? Oh, bungas. Bungas banar tuh, Bang. Cantik. Ketika cantik pengen nyari mantu. Menantu dibuatnya sayembara. Siapa yang bisa memberikan apa namanya mutiara seukuran mangkok ini penuh, maka akan saya ambil untuk menjadi menantu. Asal bisa memberikan apa? Mutiara. Akhirnya ada satu orang. Dia ini compang-camping, tapi dia ini punya semangat. Datang baca, ada apa ini? Kok ramai di pasar? Ada pengumuman. Dulu kan enggak ada Facebook, enggak ada apa. Pengumuman besar ditaruh di pasar, semua orang melihat. Jadi orang dulu itu setiap minggu, setiap harinya pasti ke pasar karena pengumuman itu ditaruhnya di pasar. Ketika melihat pengumuman, yang ingin menjadi menantu raja harus mendatangkan mutiara satu piring. Kemudian aku mau cuman mutiara, katanya. Anak-anak raja takut. Raja dulu mungkin cuma punya 5 biji mutiara, 6 biji. Ini orang miskin, compang-camping datang ke raja. Tak tak tak. Hah? Siapa? Saya calon menantu raja. Dilihat sama pengawal, wah orang gila. Orang bungol nang. Bajunya aja ya Allah, wa mahyaya wa mamati. Enggak dibuka. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Raja, ada apa? Ada orang gila raja. Kenapa? Masa mau jadi menantu raja orang bungol, jelek, hitam, riang. Kata si apa namanya? Kata si raja, suruh masuk. Aku sedang sumpek ini susah. Mencari minantu kada nang datang nang gila pulang, ayo ha. Ayo, aku pengin menghibur diriku dengan orang ini. Enggak mungkin dia jadi mantuku. Masuk. Nah. Mau apa? Saya mau menjadi menantu raja. Izinkan menantumu menghadap kepadamu raja. Wah. Kamu tahu syaratnya? Apa raja? Datangkan kepadaku siring mutiara dalam waktu 3 hari. Kalau kamu enggak datang kan mutiara lo aku bunuh di tengah pasar. Kata si Muna, "Hah. 2 hari kan atau 3 hari siap raja." Oke, keluar. Kasih ini. Jalan. Cuman sepiring raja, jangankan sepiring, satu timba raja. Jar raja, oh mahe,
Ayo ha, aku kasih seminggu. Kada udah seminggu, 3 hari raja. Oh magilahnya orang ini. Ayo, kata raja, siapkan di pasar untuk pemenggalan orang ini. Gak mungkin bisa dapat dia. Akhirnya datang dia. Mau kemana? Saya mau mencari mutiara. Kemana? Ya itu gak tahu di mana kali. La haula wala quwata illa billah. Kamu mau apa? Mau nyari mutiara? Iya. Mau kemana? Mau ke pasar. Mau apa ke pasar? Beli mutiara. Loh, bukan mutiara yang buat wadah itu kan ada ya? Kecil-kecil itu. Lain mutiara itu. Mutiara apa? Mutiara yang dari dasar laut. Oh. Dari dasar laut. Iya. Bungolnya. Coba saya mau tanya. Ini orang gimana cara mendapatkan mutiara? Ya Allah. Ini daripada kamu mati seminggu lagi, kamu aku sumbang timba. Aku kasih timba, kamu kuras lautan. Lautan apa diapakan? Kamu tim kuras apa bahasa sininya? Menguras ya. Kamu kuras itu lautan baru kamu ambil. Oh gitu ya. Iya. Berangkat ke lautan. Datang dikurang. Teguking. Bangun besoknya lagi. Banyak lagi. Dua hari teguring. Hari ketiganya, subhanallah. Allah takut, Allah taruh di dalam diri ikan itu ketakutan. Sehingga ikan itu keluar datang ke woi. Mau apa? Aku mau kuras lautan. Mau apa? Ini sekarang penduduk laut ketakutan semuanya. Takut airnya habis. Kan kada bisi akal. Terus gimana? Aku kuras sampai habis. Damai, damai, damai. Mau apa kamu? Aku mau mutiara satu timba. Kalau enggak aku habiskan, aku minum ini lautan. Umahe jarikan. Jangan-jangan aku rapat dulu. Mau apa? Mau mutiara. Ya Allah, cuman mutiara. Ambilkan aja. Diambilkan setiap ikan naruh di dalam mulutnya itu apa namanya? Di dalam mulutnya mutiara. Dilempar ke tepi. Tutututututut capek banyak diambil. Ah sudah, kata si ikan, awas ikan bulik pulanglah. Langsung kembali ke raja, dikasihkan dan menjadi menantu raja. Kenapa? Himmatur rijal tuhaddimul jibal, semangat. Enggak ada yang mustahil. As-sidiq sayful murid, jujur adalah pedang seorang santri. Ma wada'u ala syai'in illa gata'ah. Enggak ditaruh kepada sesuatu kecuali akan menjadi hancur. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah. Harus orang itu, makanya orang itu harus punya jujur. Dulu ada namanya Yusuf bin Asbat. Yusuf bin Asbat itu mengatakan, siapa orang yang memiliki sifat jujur, Allah akan berikan 3 kemuliaan. Apa kemuliaannya? Al-halawa, ketenangan di dalam hati. Yang kedua, al-haiba, kewibawaan. Yang ketiga, al-malaha, yaitu adalah apa namanya, petunjuk. Jadi orang kalau jujur, Allah akan berikan 3. Hatinya tenang, berwibawa, dan tidak ada menghadapi semua sesuatu kecuali Allah berikan jalan keluar, berikan petunjuk. Kalau orang itu jujur. Yang keempat, yang terakhir. Kalau yang perlu seorang santri. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa tadi yang pertama? Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Apa? Yang keempat adalah ta'dhimus syekh, mengagungkan guru. Mengagungkan. Dulu ada seorang habib namanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, "Al-fahm nurun yushriku fil qalb, la yu'ti illa liman jalasal ulama wa tala'a kutubahum." Pemahaman itu adalah cahaya di dalam hati. Ini namanya futuh. Futuh itu cahaya. Makanya orang kalau
Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Apa futuh? Futuh itu cahaya atau lampu. Contoh ya, santri yang punya futuh dengan santri yang tidak punya futuh itu lain. Fathan mubina, dibuka. Contoh, sekarang lampu nyala apa mati nih? Nyala. Orang tua pian nelpon, di mana? Di pondok. Ada apa di situ? Ketika kita ada lampu, kita bisa mensifati. Enggak usah ini aja disifati dengan detail. Oh, ada kainnya, ada yang hijau, ada yang putih, ada gambar Habib, ada kipas, ada ini, ada itu. Tempat yang kecil kita bisa sifati dengan detail. Kenapa? Ada lampunya. Orang belajar kitab Safinatun Najah, tapi dibukakan oleh Allah, baca kitab Safinatun Najah, rasanya seperti membaca Minhaj. Kenapa? Ada lampunya. Lain kalau orang nggak punya lampu, di tengah-tengah lapangan mati lampu, dup. Di mana? Di lapangan ini mati lampu. Ada apa di situ? Nggak kelihatan. Ya mungkin kayaknya ya ada masjid, ya ada mobil. Nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Nggak ada lampunya. Itu orang yang menghafalkan kitab banyak, tapi nggak punya futuh, cuman bisa mensifati ilmu dari segi dohirnya. Kalau memiliki futuh, bidaga igil masail, detailnya masalah pun dia faham. Kenapa? Karena dia memiliki lampu itu adalah, dengarkan, pemahaman itu adalah cahaya di dalam hati yang tidak Allah berikan kecuali kepada dua orang. Apa? Yang orang yang duduk dengan ulama dengan ta'zim, dan yang kedua adalah orang yang membaca daripada kitab orang-orang soleh. Kalau ingin futuh, baca kitab-kitabnya orang soleh. Habib Abu Bakar As-Segab mengatakan, bedanya orang dulu dengan orang sekarang, kitab dulu dengan kitab sekarang. Kalau kitab dulu, karangannya ikhlas, bacanya dingin ke hati. Kalau kitab akhir zaman, kitabnya panas karena penuh hawa nafsu ngarangnya, pengin dijual, pengin terkenal, pengin viral, sehingga kalau baca hati kita itu panas juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Makanya hati-hati ya, mencari ilmu itu penting ya, mencari itu ilmu itu penting. Makanya la ilaha illallah, dengarkan. Ada mawani'ul ilm. Mawani'ul ilmi, ada yang mencegah orang itu mendapatkan ilmu. Penghalang orang mendapatkan ilmu. Ada berapa? Ada lima. Penghalang kita mendapatkan ilmu ada lima. Satu, kuitan. Apa kuitan? Orang tua. Orang tua kita terkadang menjadi penghalang kita mendapatkan ilmu. Artinya apa? Keinginan berbakti kepada orang tua itu mencegah mencari ilmu. Jangan pernah berbakti kepada orang tua. Dengarkan. Jangan pernah berbakti kepada orang tua kecuali setelah memiliki ilmu. Sebelum punya ilmu, jangan berbakti kepada orang tua. Kenapa? Berbakti kepada orang tua itu berat. Orang tua itu semakin tua seperti anak-anak. Maunya sendiri, suka marah, ini, itu. Nah, santri terkadang di pondok setan masuk. Ikam gak ada kasihan lah kuitannya berjual wadai. Dosa ikam. Tidur enak di pondok orang tuanya berjual. Iya ya. Akhirnya pamit, saya pengen pulang. Mau apa? Mau berbakti dengan orang tua? Bohong. Setan itu gak menyuruh kamu melakukan dosa, melakukan ibadah yang ujung-ujungnya dosa. Sehingga disuruh berbakti, pulang, berbakti sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, imba itu berkelahi, nah lawan kuitannya. Gak nurut lawan orang tuanya. Kenapa? Setan menyuruh kamu berbentuk ibadah, ujung-ujungnya dosa. Maka jangan pernah berbakti kalau kamu belum punya ilmu. Berat. Berat berbakti orang tua itu. Orang tua itu semakin tua seperti anak-anak. Enggak bisa diatur, enggak bisa dibilangi, semaunya sendiri, itu orang tua. Tapi kalau kita punya ilmu, kita akan sabar. Iya, Pak. Bungol lagi kami. Ada apa. Iya, Pak. Tapi kalau enggak punya ilmu, bungol loh. Ikam bungol juga, Pak. Kenapa enggak punya ilmu? Paham ya? Jadi yang mencegah seorang santri terkadang putus gara-gara apa? Keinginan berbakti kepada orang tua belum waktunya. Yang kedua,
Apa? Yang kedua adalah al-maksiyah, maksiat. Siapa orang yang melakukan kemaksiatan, Allah akan cabut. Kamu tahu enggak kenapa kamu mondok? Kamu tuh dipilih oleh Allah. Kamu dalam pondok ini apa? Ini perusahaannya Muhammad Rasulullah. Kamu dipilih untuk meneruskan daripada lisan Nabi. Dulu umat dulu ingin menyebarkan syariat Nabi, enggak boleh. Makanya ada Nabi, ada Rasul. Siapa Nabi? Dapat wahyu, tapi wahyunya jangan disampaikan orang, kamu aja. Ada Rasul, dapat wahyu untuk kamu dan untuk orang. Tapi umat Nabi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat yang paling dimuliakan oleh Allah. Setiap diri kalian memiliki peran seorang Nabi, boleh menyampaikan kebaikan dan boleh mencegah kejelekan. Tugasnya Nabi. Ini umat yang mulia. Makanya fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kamu bermaksiat akan dicabut kenikmatan kamu sama Allah. Hati-hati. Kalau sudah dicabut dari pondok, oh iya coba dulu aku mondok. Enggak dari dulu. Kesempatan enggak akan kembali dua kali. Hati-hati. Dijaga jangan bermaksiat. Bisa mencabut keinginan kamu untuk mondok nanti. Paham ya? Yang ketiga, al-jawal, HP. Apa? Al-HPU. Jangan keburu. Saya dulu mondok, enggak punya HP. Teman saya punya HP bagus-bagus. Sekarang teman saya enggak punya, saya punya HP 5. Mobil ulun ada 3. Pondok ulun besar. Bukan wakaf, ulun beli sendiri. Kenapa? Mulia kalau waktunya. Jangan main HP dulu. Man ta'ajjala bi syai'in qabla awani ukiba bil hirman. Siapa orang yang tergesa-gesa dengan perkara yang belum waktunya, jadinya jelek, rusak. Teman-teman ulun dulu yang megang HP kalah semua. Buku kan kadang ndak aku pakai buku, pakai ini nak. Aku tuh. Ya amdah. Paham ya? Jangan. Nanti akan mulia, jangan terburu-buru. Habib Umar itu ngajar, berdakwah, ditegur sama temannya. Umar, mau ngasih makan apa kamu sama istrinya? Ngajar, berdakwah. Mau ngasih makan apa? Ayo ikut aku, kerja ke Saudi. Dulu tuh kalau kerja pasti ke Saudi. Apa kata Habib Umar? Orang yang dulu ngolok-ngolok aku, pernah datang kepada aku untuk apa? Minjam uang, ngutang uang. Sama Habib Umar yang dulu bilang mau apa, dia yang kejar gak dapat. Kenapa? Karena dunia seperti itu. Apa kata Allah? Dunia, orang yang mengabdi kepada aku, kata Allah, jangan sampai kamu sombong, kejar orang itu. Dunia, orang yang meninggalkan taat kepada aku, bermaksiat, hati-hati, jangan kamu cintai. Dia yang harus mengejar-ngejar kamu. Makanya orang kalau orang punya ilmu mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Enggak sama yang punya ilmu sama yang enggak. Paham ya? Ya khair. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat apa? Yaitu adalah an-nisa, hamba Allah yang berambut pirang dan panjang. Anggur merah kalah dengan bibir yang merah. Ini kesalahan kamu. Belum punya ilmu, udah pacar-pacaran. Kalau kamu sudah punya ilmu, enggak usah nyari perempuan, perempuan yang nyari kamu. Aku tuh. Paham ya? Kalau kamu belum punya ilmu, nyari perempuan, ya dapatnya cuma perempuan. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ile. Hijrahnya dapat itu aja. Tapi siapa orang yang hijrah karena Allah, mencari ilmu, sabar. Dicari sama orang. Kenapa? Karena orang punya ilmu itu selalu dicintai. Penduduk langit, penduduk bumi, wajib cinta. Jadi
jangan sabar dengan perempuan, jangan sekarang, ada waktunya. Kalau semua akan indah pada waktunya. Pahamlah. Yang terakhir, apa yang membuat ilmu itu terhalang-halangi? Su'ul adab ma'al masyayikh, tidak ta'zim, kurang sopan dengan guru. Kalau enggak sopan dengan guru, enggak mungkin manfaat. Paham ya? Paham? Dengarkan. Seorang santri kalau dia itu, coba lihat di sekumpul, di sini kah, Martapura kah, di Jawa Timur, mayoritas yang jadi ulama besar adalah bukan mereka yang hafal banyak kitab, tapi mereka yang masuk ke hati seorang guru. Di Hadramut ada namanya Syekh Ali bin Abdullah Baros, orang gunung, masih kencing di celana, artinya orang dari orang pegunungan yang bodoh, gak tahu apa-apa, datang ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib hendak mengaji, jangan dulu bersihkan WC. Enggih. Habib, hendak mengaji dapat seminggu, jangan dulu kasih makan kudanya. Enggih. Habib, di minggu depan nyari hendak mengaji, jangan dulu ke pasar beli ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke itu. Kemudian baru, Habib, amun diizini mengaji, belum lagi. Sampai dia tidak ada keinginan mencari ilmu. Sudah, aku mengabdi dengan guru. Ketika sudah enggak ada keinginannya, dipanggil. Watruk munaka in aratta munana. Tinggalkan keinginanmu kalau kamu ingin seperti keinginanku. Sudah, suruh ngaji. Sini ngaji. Mungkin bersih-bersih dulu ya, Habib. Enggak usah. Sekarang ngaji. Ayo baca kitab Bidayatul Hidayah. Sampai enggak baca semua, cuman muqaddimah. Wa ha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Nyampe itu give ya Ali. Cukup wahai Ali. Allah akan menuangkan ilmu kepadamu. Sampai beliau ngarang apa nyarai kitab Ibn Athaillah As-Sakandari Hikam, ada hikam syarahnya adalah Syekh Ali bin Abdullah Baros. Dari cintanya Habib Umar kepada si Syekh Ali ini mengatakan, ana sunduk wa Ali gufluha. Aku adalah kotak berharga dengan isi yang permata, tidak akan bisa menyampai kepada aku kecuali lewat Ali. Siapa yang rotib Fatihah kepadaku Umar bin Abdurrahman Al-Attas tanpa rotib Fatihah kepada Ali, enggak akan sampai rotib Fatihah. Makanya dikatakan mujahadatu syekh mujahadatul murid idza sahhatit ta'alluq. Jika sah hubungan seorang santri dengan guru, guru bangun malam, si anak santri tidur, maka aliran sholat malam akan mengalir kepada anak. Inya beguring, guring, keluar air liur, gurunya sholat tahajud tetap mengalir. Kenapa? Karena kuatnya hubungan. Gimana cara menguatkan hubungan dengan guru? Makanya ada kalimat musofaha bil kulub. Kadang-kadang para habaib, kadang usah bersalaman, bil kulub, bil kulub. Kalau bil kulub itu artinya apa? Sambungkan hatiku dengan, hatimu dengan aku. Kalau kamu udah nyambung, apa yang aku dapatkan, kamu gak usah nyentuh aku, kamu sudah dapat. Bil kulub itu bahasanya gini, nyalakan bluetoothnya, nyalakan. Kau udah usah memutu, HP ikam jelek, bluetooth geng, ulun kirimin foto aku, jannya. Bagaimana cara menyalakan bluetooth? Cara menyalakan bluetooth ada tiga, tapi tidak bisa disampaikan sekarang karena sudah terlalu panjang. Lain waktu insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo ulun kasih tiga pertanyaan, yang bisa jawab angkat tangan, yang saya tunjuk menjawab, yang enggak ditunjuk tidak boleh menjawab. Pertanyaan pertama, mikrofon tolong disiapkan. Di perempuan, bibinian siapkan satu juga mikrofon. Pertanyaan pertama, yang bisa jawab angkat tangan, yang saya tunjuk menjawab, yang tidak ditunjuk tidak boleh menjawab. Pertanyaannya adalah,
Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Pertanyaan pertama. Yang mudah apa yang sulit? Yang mudah. Oke. Lelakian dulu ke bibinian dulu? Hah? Han bibinian. Pertanyaan pertama, binian. Yang bisa jawab angkat tangan. Sebutkan. Apa? Apa? Apa yang mencegah santri untuk mendapatkan ilmu? Angkat tangannya, angkat yang tinggi. Enggak kelihatan. Ada ibunya di situ. Ada ibunya, istrinya itu. Angkat tangan. Kita minta kepada Ibu Haja Alusia untuk memilihkan satu untuk menjawab pertanyaan saya. Silakan. Pilihkan, Bu. Pilwaro Alminjor. Yang berkacamata itu belakang. Siapa itu? Nang Pian, Pian. Nang mana, Bu? Asia. Ayo Asia. Mana? Maju, maju. Maju Asia. Mana? Adalah. Ada. Tidak ada penampakan. Mana? Satu, dua. Saya hitung tiga kali gagal. Dua setengah. Assalamualaikum. Di higa pintu. Mana? Terus mana? Maju di sini. Maju. Coba yang kamera jangan berdiri. Yang nyuting tuh nah. MDEEE. Kamu Mana orangnya? Mana? Satu. Terus. Ya, hop. Cukup. Siapa namanya? Siti Nur Asia. Pian kasih ya. Apa jawabannya? Satu. Maksiat. Dua. Dua. Diam. Tiga. Yang lain diam. Coba berdiri. Yang lain jangan dikasih tahu, kalau salah ganti ke yang lain nanti. Jangan dikasih tahu. Maju, supaya tidak ada bisikan. Satu. HP. Ketiga. Jangan pernah berbakti kepada orang tua kecuali sudah memiliki ilmu. Keempat. Hamba Allah yang berambut hitam panjang. Lain. Amun bebinian yang besongkok. Empat apa? Hamba Allah yang memakai apa? Sarung. Siapa bebinian lawan bebinian tuh nah? Kurang sopan dengan guru. Yang kelima apa? Apa yang kelima? Kurang sopan dengan guru. Yang keempat tadi apa? Satu.
hamba Allah yang berambut hitam yang panjang, perempuan. Kalau perempuan gimana? Santri perempuan apa yang mencegah nyari ilmu? Pada nyambung ini ya. Satu, dua, dua setengah. Rambut hamba Allah yang berambut merah. Berambut merah inilah. Berambut merah, berambut merah. Amunnya kada berambut ya, Pak? Ya, betul. Tepuk tangan. Mudah-mudahan jadi perempuan yang soleh, rezekinya barokah, umurnya barokah, sehat wal afiat. Hadirin yang kutun soleh, jali balik kulli khair, dafi ali kulli syar. Al-Fatihah. Ambil anu, sini Pak. Pertanyaan kedua, sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Lagi, jangan perempuan terus, kasihan. Yang laki-laki, sebutkan. Apa arti, apakah futuh itu? Apa, sebelum soal selesai, dilarang mengangkat tangan. Apakah futuh itu, gimana cara mendapatkannya, dan siapa yang bepadah? Siapa yang bisa? Angkat tangan yang tinggi. Mun kada tinggi kada jadi. Satu. Kada dak? Coba anu kiai, pian guru yang milih, milihkan. Angkat tangan. Angkat tangan. Apa arti foto? Siapa? Apa arti foto? Gimana cara mendapatkannya dan siapa yang mengatakan? Angkat tangan. Pilihkan guru. Baik. Kita pilih karena banyak yang ke tangan. Kita pilih Ananda Zain, Ahmad Zain. Ya, silakan. Berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Siapa namanya? Muhammad Zain. Berdiri. Apa jawabannya? Apa itu futuh? Diberikan kepada siapa? Satu. Kepada orang yang mengagungkan ulama. Iya. Apalagi itu aja? Orang yang membaca kitab orang-orang soleh. Siapa yang mengatakan? Habib Ahmad bin Zain. Ahmad bin Zain apa bangsanya? Diam-diam yang lain. Ahmad bin Zain siapa? Diam-diam yang lain. Diam-diam. Diam. Satu. Dua. Ganti. Pilih lagi guru. Pilih lagi guru. Biar milih sendiri. Biarkan. Baik, siapa lagi yang yang mana? Itu yang di ya di belakang tuh. Ya, silakan. Ya, namanya? Sama. Berdiri, berdiri. Siapa namanya? Jangan dadak kena salah malu pian. Siapa ngarannya? Muhammad. Ya, apa itu futuh? Yang ada yang lontar di sini, futuh ialah pemahaman atau cahaya yang ada di dalam hati yang tidak Allah berikan kecuali kepada dua orang. Yang pertama ialah orang yang duduk dengan orang soleh. Yang kedua orang yang membaca karangan ulama terdahulu. Siapa yang berkata? Yang berkata ialah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ya, betul.
Syawal afiyah malah tu belafiyah dina ketunjuk ketunjuk berfaat ya. Banyunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan terakhir. Jawab mikrofon ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Misi gurulah. Pertanyaannya ada dua, yang bisa jawab ulun kasih surban. Laki boleh, binian boleh. Sebutkan. Yang angkat tangan cepat, misalnya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan. Apa yang Allah berikan kepada orang yang memiliki di dalam dirinya sifat jujur, dan kata siapa? Satu. Dua. Tadi ada seorang santri datang kepada gurunya karena berbakti kepada guru, dia diberikan ilmu. Santrinya siapa namanya? Gurunya namanya siapa? Siapa yang bisa? Gadada lakian. Binian. Biar ulun yang memilih. Boleh, boleh guru, boleh memilih. Buat pribadi atau buat gimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tenang, tenang, tenang. Dodok, dodok, dodok. Dodok mundur, mundur. Mundur. Angkat tangan. Yang bersuara enggak ditunjuk. Tenang. Tenang. Yang ber grup 1, grup 2, grup 3, yang ada suara enggak ulun tunjuk. Dari sini ulun pilih 3, di sini 3, di sini 3. Enggak boleh bersuara. Satu, dua, tiga. Maju ke depan. Cepat. Dari sini, satu. Yang belakang ya. 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 Dua. Ya, belakangnya yang kacamata. Belakang kacamata mana? Ya itu. Ya. Tiga. Cepat, cepat. Maju sini, cepat. Tiga di sini. Tiga di sini. Di sini tiga. Angkat tangan. Satu, dua. Yang pakai kacamata tiga. Ya. Ini maju. Cepat. Tunggu di sini. Ini mana tiga sini? Sini. Cepat, cepat, cepat. Bertiga, bertiga sini. Pop. Jangan bercampur. Eh, hopimpa alehum gambreng. Yang menang maju. Yang menang maju, yang menang maju. Ayo. Ayo, dengarkan. Harus bergerak. Yang enggak bergerak gagal. Harus bergerak, gambreng lepas. Oke? Ayo. Om pimpa leho. Belum. Belum gambreng lepas. Ayo. Om pimpa leho. Yang keras. Oh, yang keras. Om yang keras. Enggak keras gagal. Ayo. Om pimpa leho. Gambreng. Nah, sini. Ayo. Kalau enggak keras gagal. Hum pimpa leho. Gabreng. Menang. Ayo. Hum pimpa leho. Yang keras, yang keras. Yang keras. Enggak keras ganti yang lain. Hum pimpa leho. Yang keras, yang keras. Oh. Oh.
Kabreng. Lagi ulang. Ini kalau enggak keras lagi diganti yang lain, oke? Okay? Harus keras. Ayo. Om Bimbale. Oh. 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 Kabreng. Ya, ini menang aja. Duduk dulu. Bertiga. Ayo. Om Bimbale, ayo. Om Bimbale. Oh, oh. Eh. Enggak keras, duduk. Oke? Okay? Ayo, om pimpale om, om, gabreng. Lagi, om pimpale om, gabreng. Ini enak aja. Duduk dulu yang lain. Mikrofon. Siapa namanya? Ayo. Yang lain tenang. Salah ganti lagi. Ayo, siapa namanya? Mas. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Yenisa. Siapa? Yenisa. Pakai mic. Mas. Yenisa Maulidia. Ayo, siapa nama Habib tadi sama santrinya itu siapa? Habibnya namanya siapa, santrinya siapa? Kan dua tadi pertanyaannya kalau. Kan pertanyaannya ada dua ya? Satu, dua. Hei, diam. Ganti. Yang hum pimpa tadi mana yang dua? Yang berdua tadi sini. Cepat. Hei, satu, dua, dua setengah, cepat. Ayo, sudreng, ini. Enggak boleh gini, satu, dua, tiga, ayo, taruh belakang. Matanya ditutup, yang kebuka gagal, tutup. Sud, kalau bilang jreng, lepas, sud. Sud. Yang buka gagal. Sud. Jreng. Siapa yang menang? Ya, Dodo. Kasih mic. Cepet, Pak. Siapa namanya? Namanya siapa? Ayo. Nida Az-Zahra. Nida Az-Zahra. Siapa nama Habibnya tadi dan siapa santrinya? Habib. Satu. Habib Abdullah bin Umar al. Salah. Ayo, yang lain angkat tangan. Angkat tangan. Coba yang paling belakang, ya. Cepat. Cepat, saya hitung, enggak nyampe depan gagal. Satu, dua. Kasih mic. Tes. Namanya? Siti Fatimah. Dari mana? Tes dari Banjarmasin. Tes dari Banjarmasin. Siapa nama Habibnya? Habib Ali bin Abdullah Baros. Habibnya namanya itu? Inge. Itu gurunya? Muridnya. Apa? Muridnya. Gurunya siapa namanya? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Santrinya? Habib Ali bin Abdullah Baros. Pertanyaan pertama betul, tepuk tangan dulu. Pertanyaan kedua, tenang. Pertanyaan kedua, apa yang Allah berikan kepada orang yang memiliki sifat jujur dan siapa yang mengatakan?
Yusuf bin Asbab. Yusuf? Tes. Yusuf bin Asbab. Asbab. Apa yang Allah berikan kepada orang yang jujur? Tes hati. Banyak tesnya ini. Apa? Satu. Tes hatinya tenang, beribawa dan dibawa. Dua. Dua setengah. Hatinya tenang, beribawa dan diberi petunjuk. Ya apa ya apa ya apa? Hatinya tenang, beribawa dan diberi petunjuk. Apa yang pertama? Hatinya tenang. Yang kedua? Beribawa. Yang ketiga? Diberi petunjuk. Yang ketiga? Diberi petunjuk dalam permasalahan. Yang kedua? Beribawa. Yang pertama? Hatinya tenang. Ya betul. Ambilkan air buah. Mudah-mudahan jadi perempuan yang soleha, rezekinya barokah, mendapat ilmu yang barokah. Allahumma afta ala fudal arifin, alimha ilmu ta'wil, wa yahdiha ila sawai sabil, hadihi niyyah, wa kulli niyatin salih, jaliba li kulli khair, dafi'a li kulli syar, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisirri asraril fatah. Ayo cepat. Buah, kembang, air. Allahumma shalli ala Muhammad, cepat. Air. Ulun hitung tiga, gak nyampe, berarti gagal hadiahnya. Satu. Dua. Kita minta kiai untuk menyerahkan hadiah bunga supaya memiliki ilmu yang harum dan bermanfaat. Dan Ibu Nyai untuk memberikan hadiah kedua. Air, mana air? Ya. Tepuk tangan. Mudah-mudahan jadi perempuan yang soleha, rezekinya barokah, umurnya barokah, sehat walafiat. Al-Fatihah. Sudah habis? Kita kembali. Apa? Kurang? Tahun depan kalau kurang. Apa? Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Penonton kecewa. Allahumma shalli ala Muhammad. Anang lalakian tidur tuh Pak. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insya Allah. Mudah-mudahan semua yang mencari ilmu di tempat ini Allah berikan ilmu yang barakah. Allahumma fta'alikum futal arifin wa yallimkum ilmu ta'wil wa ihdikum ila sawi sabil hadini akutun salih jaliba likuli khair dafi'ah likuli syar kamana wa salamuna salih wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiri asraril fatiha. Ini yang bisa kita sampaikan, minta maaf terlalu panjang kepada para kiai, para guru, minta maaf terlalu panjang isi ceramahnya, mudah-mudahan membawa barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Malam ini sangat-sangat spesial ya. Ya, ada dapat siraman rohani yang luar biasa. Kemudian beberapa santri, alhamdulillah, yang terakhir tadi santri putri dapat sorban dari beliau. Itu disimpan sampai hari kiamat ya sorbannya ya. Baik, untuk kita mengambil supaya malam ini Allah menurunkan rahmat dan berkahnya, kembali kita minta kepada beliau untuk mendoakan kita semua, terutama anak-anak yang sedang menuntut ilmu di pondok ini. Tadi yang beliau sampaikan kesungguhan ya, man jadda wajada. Jadi
dan itu susah diraih, susah dimiliki oleh seseorang kalau tidak diniati dari awal untuk bisa mendapatkan kesungguhan itu. Oleh karena itu mudah-mudahan semua yang beliau sampaikan tadi bisa terhunjam di hati kita semua, dan mudah-mudahan semua santri putra maupun putri di Darul Ilmi ini maupun di pondok-pondok lain, karena kita yakin bahwa negara kita ini, negeri yang kita cintai ini, tonggak atau pondasi yang bisa menjaga, memelihara baik keutuhannya maupun kedamaiannya itu tak bisa kita pisahkan dengan dunia pesantren. Semenjak pra kemerdekaan, setelah kemerdekaan dan sampai di era reformasi ini, pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang menjaga keutuhan Nusantara ini dari rongrongan budaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi kita mohonkan doa kepada beliau. Kepada beliau kita persilakan untuk membacakan doa antum. Qadar qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik fi hadhihi al-ma'had darul ilmi. Allahumma jal hadzal makan mamlu'a bil ilm wa nurul husya. Allahumma nawwir qulubahum bi nuril dzikri bi nuril qur'an bi nuril ilmi. Allahumma ja'al hadzal buk'a yataraddad fi hadzal buk'ah arwahus salihin wa arwahun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yirfa' wa du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam ma nahnu fi wa ma natluk banartaji min rahmatika fi amrina kulli faysil lana ma nahnu fi min safrina wa ma natluk min hawajina garib alina al-masafat sallimna min al-ilal wal-afat wa la tajali dunya akbar hamina wa la mablaq ilmina wa la tusallit alayna man la yarhamna birahmatika ya arhamar rahimin hadhihi niyya kutun salih jalib li kulli khair dafi li kulli syar ya awalan awalin ya akhir al-akhirin ya dhal quwwatin matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin wa la hadin nabiy sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril fat. Ya Rabbi bil Mustafa balik. Untuk ada perubahan itu masih ada acara di tempat Mustafa, acara gambus di sana. Disuruh hadir. Makan sebentar dulu. Makan sebentar. Ya. Si al-karami.